Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Intahayna min mabhathilan wa huwa harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Hal yufidu ta'bid bin nafi indak ya Ismail? La. Mal jawab fi qawlihi ta'ala lan yakhluqu dhubaba. Fi hadhil ayah dalil ala analan yufidu ta'bid li'annahum la yastati'u an yakhluqu dhubaba abadan. At-ta'bid bil qarinah. Naam. Ayu qarinah bila indak ya Hudzaifah? Mal qarinah fi hadhil ayah? Qarinah ma'nawiyah. Naam. Tayyib, qarinah ma'nawiyah. Li'anna al-khaliq huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa dhubab la yumkin na'am wa ha'ula. Al-awthan la yumkinun an yakhluqu syai'a. Hadzal mithal lil qarinah ma'nawiyah. وأما الآية الأخرى لن تنالوا البر لن نبرها عليه عاكفين لن تراني القرائن لفظية. طيب ندخل في إذن قال الشارح حفظه الله تعالى وهي حرف نصب وجواب دائما وجزاء غالبا. طيب عندك يا همام kemarin mengenai lan dia huruf apa? Lan. Lan huruf apa? Hah? Apa? Naam. Harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Sekarang untuk idzan apa tadi, Bro? Naam, harfu nasbin wa jawabin au jaza. Jadi tergantung ya, Wan. Antum lihat. Berarti kemungkinannya dua, antum ketika mengirab harfu nasbin wa jawab atau harfu nasbin wa jaza. Nah, tapi dia senantiasa untuk jawab itu daiman, cuman jaza ghaliban mayoritasnya. Nanti dengan contoh akan jelas.
Wal murad min dallatiha 'alal jawab wuqu'uha fi kalamin yakunu mutarattiban 'ala kalamin qablahu tarattubal jawabi 'ala su'al. Dan yang dimaksud penunjukan idzan itu sebagai jawab, ya, sebagai huruf jawab, maksudnya itu jatuhnya idzan ini dalam suatu kala yang dia itu masih berkaitan dengan kalam sebelumnya dengan keterkaitan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan. Nah, idzan tidak mungkin muncul begitu saja tiba-tiba. Nah, dia mesti apa? Muncul. Nah, sebelumnya sudah ada kalam. Dan hubungan antara idzan dengan kalam sebelumnya yaitu apa? Hubungan jawab atas suatu pertanyaan. Sawa'un kanal kalam musabiku mustamilan ala istifhamin au ghairu mustamilin. Sama saja apakah kalam sebelumnya itu, ya, mencakup atas suatu pertanyaan atau tidak mencakup pertanyaan. Lakin bimanzilatil malhud, akan tapi nah, kedudukannya walaupun tidak ada istifham, tapi apa, dia nah, kedudukannya seperti nah, sesuatu yang apa, yang telah diketahui kalau itu nah, ditanyakan. Dahulu pemisalul awal contohnya. Madza tasna'u idza ra'aita munkaran? Madza tasna'u idza ra'aita munkaran? Maknanya apa? Iqbal. Naam, apa yang akan kamu lakukan jika melihat suatu kemungkaran? Adkhul ma'ahum, aku ikut bersama mereka. Taib. Fatujib, maka engkau jawab ketika ada pertanyaan ini, idzan a'mala bihadithi man ra'a minkum mungkaran al-hadith. Nah, jika demikian, aku akan beramal dengan hadith man ra'a minkum mungkaran. Aku akan mengingkarinya semampu saya. Nah, di sini idzan jatuh secara jelas sebagai apa? Harfu nasbin wa jawab, karena jelas di depannya ada istifham, jawaban secara jelas. Atau sesuatu yang dianggap nam sebagai jawaban atas sesuatu di depannya, ikhwan, walaupun tidak ada pertanyaan. Ini yang disebut bimanzilatil malhud. Wa mithalu thani qauluka sa'ajtahidu izalatil munkarat fanujibu alaika idzan taflaha. Naam, wa yus'idan nas. Taib. Seorang mengatakan sa'ajtahidu fi izalatil munkarat, aku akan bersungguh-sungguh untuk menghilangkan kemungkaran-kemungkaran. Nah, ada orang mengungkapkan seperti ini. Naam. Nah, maka kemudian kita menjawab atas pernyataanmu itu, idzan apa? Taib. Idzan tufliha, jika demikian engkau akan beruntung. Dan al-falah telah kita lewati merupakan apa? Kalimah yang mencakup semua kebaikan. Ungkapan dalam bahasa Arab yang mencakup semua bentuk kebaikan ya al-falah. Taib. Wa yas'adan nasida. Berarti dari sa'ida yas'adu untuk yang bermakna lazim. Kalau as'ada membuat manusia gembira. Tapi zahir yang diinginkan di sini makna lazim. Idzan tufliha wa yas'adan nasu.
Jika demikian engkau akan beruntung dan manusia akan berbahagia dan gembira dengan prinsip yang seperti itu, yaitu akan menghilangkan kemungkaran-kemungkaran. Ini kalau orang yang apa, yang normal. Tapi pada zaman sekarang kalau ada kaum yang bersungguh-sungguh menghilangkan kemungkaran, malah dimusuhi, akan dimusuhi karena merasa kepentingan banyak manusia akan terganggu. Allahul musta'an. Berarti di sini idzan tufliha. I'rabnya bagaimana, Numair? Idzan harfu nasbin wa jawab mabniyun ala na'am tufliha fi'lun mudhari'un mansubun bi'idhan wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Mudah ini. Wal muradu min dalalatiha 'alal jazaa'i ghaliban ay dalalataha 'ala anna al-jumlata allati dakhalat 'alayha takunu fil ghalibi musabbibatun atau musabbabatun 'amma qablaha. Dan yang dimaksud dengan penunjukannya sebagai apa? Sebagai jaza. Nah, dia menunjukkan balasan sebagai jaza pada mayoritasnya, yaitu nah, penunjukannya atas apa? Aidalalataha ala annal jumlah allati dakhalat alaiha takunu fil ghalibi musabbabatun amma qablaha. Nah, menunjukkan bahwasanya jumlah yang kemasukan idzan itu ya mayoritasnya disebabkan oleh apa? Oleh kalimat sebelumnya. Wa tu'addu atharan min atharihi, dan dikategorikan sebagai apa? Dampak dari dampak-dampaknya. Dampak dari jumlah sebelumnya. Wa tujadu biwujudi, dan nam diwujudkan atau diadakan dengan adanya sesuatu sebelumnya. Contohnya kan, faqaulur rajul, perkataan seseorang, ana atika aku akan mendatangimu. Baik, fataqul idzan ukrimak, aku akan mendatangimu, maka engkau katakan sebagai jawaban idzan ukrimak. Nah, di sini karena yang pemuliaan itu disebabkan oleh apa? Pemuliaan ini disebabkan oleh apa, Yusuf? Yang dilakukan oleh orang kedua, idzan ukrimak. Karena apa? Disebabkan oleh datangnya nam si laki-laki itu. Baik, fahadzal kalam qad ajamtahu bih wa sayyarta ikramaka jazaa'annahu 'ala idyani. Maka perkataan ini telah engkau jawab dengannya, dan engkau jadikan pemuliaanmu kepada laki-laki itu sebagai balasan atas kedatangannya. Maka apabila kondisinya seperti ini, kita katakan idzan harfu nasbin wa jazaa'. Nah, harfu nasbin wa jazaa'. Paham? Kenapa? Karena ikram ini sebagai balasan atas kedatangannya. Beda dengan sebelumnya, ikhwan. Nah, sa'ajtahidu fi izalatil munkarat, idzan tuflih. Nah, ini bukan apa? Bukan nam sebagai apa, balasan atas pernyataan. Demikian pula sebelumnya, idzan a'mal bi haditsi man ra'a minkum munkaran. Ini jawab saja. Wa qulna ghaliban li annaha qad tatamahhadu lil jawab.
Kami katakan ghaliban karena terkadang ikhwan idzan itu tatamahhadu lil jawab, yaitu apa? Murni menunjukkan jawaban saja. Tidak menunjukkan jawab, tidak menunjukkan jaza, tapi hanya sekedar jawab tok. Baik. Kaan yuhadditsaka hizmiyun faqulta idzan ikhaluka kadhiba. Idzan ikhaluka kadhiba. Falkadhib la yasru an yakuna huna jazaan munasiban litahdid. Wa ayyadha hadha dhannu hadir wal jazaa'u la yakunu illa mustaqbala. Wal mudhari' marfu'un huna li'annahu ikhtalla ahadu syurud wa huwa anna zamanahu hadirun la mustaqbal. Karena ikhal itu menunjukkan apa? Menunjukkan hadir. Naam. Ketika apa? Seorang hizbi mengatakan kepadamu sesuatu kemudian dijawab, idzan ikhaluka kadhiba. Maknanya apa ini? Zakaria. Zayib, jika demikian aku menyangkamu sebagai seorang pendusta. Nah, dusta di sini tidak pantas untuk dijadikan sebagai balasan yang cocok bagi apa? Bagi perkataannya. Naam. Demikian pula dzan di sini, sangkaan di sini hadir saat itu. Yaitu karena saat ini menyangkanya, bukan yang akan datang. Sedangkan jaza tidak ada kecuali untuk waktu mustaqbal. Makanya mudhari' di sini marfu'. Ya, mudhari'nya marfu' ikhalu. Sebab apa? Hilang salah satu syaratnya, yaitu harus menunjukkan zaman mustaqbal, padahal di sini zamannya hadir. Syaratnya kan untuk bisa menasabkan zamannya harus menunjukkan makna mustaqbal. Perhatikan perincian di bawahnya. Qala wa la ta'malu idzan hadzal 'amala illa bi syurut. Ahadiha an yakuna al-fi'lu mustaqbala. Ini yang diterangkan di atasnya, yaitu maknanya harus bermakna mustaqbal. Athani an taqa'a fi sadri jumlatil jawab. Yang kedua, nam idzan itu jatuh di sadr jumlah jawab, yaitu di bagian depan jumlah jawab. Kemudian ats-tsalits, yang ketiga, alla yafsila bainaha wa baina mansubiha ghairul qasam awin nida awlan nafiyah. Untuk tidak memisahkan antara idzan dan mansubnya itu selain qasam. Taib. Atau nida atau la nafiyah. Jadi kalau yang memisahkan adalah qasam atau nida atau la nafiyah, tidak masalah. Falau kana al-fi'lu ba'daha halan lam yunsab. Seandainya fi'il yang datang setelahnya itu bermakna hal, maka tidak dinasabkan. Nahu an yuqal ansahuk fatakul idzan adzunnuka aminan. Ansahuk, aku akan menasihatimu. Maka kemudian engkau jawab, idzan adzunnuka aminan. Jika demikian aku menyangkamu seorang yang terpercaya. Naam. Nah, adzunnuka di sini, apakah persangkaan itu muncul nanti atau sekarang seketika ini ketika mengatakan itu? Kasha. Ada orang mengatakan padamu, ansahuk, aku mau menasihatimu. Kemudian kamu jawab, idzan adzunnuka aminan. Sangkaan ini muncul seketika itu atau nanti? Hah? Masa bisa? Kalau gitu aku seketika. Nah, seketika itu dia sangkaan itu muncul seketika itu. Makanya adzunnu
di sini apa? Bermakna hal. Bermakna hal, sehingga karena bermakna hal tidak dinasabkan. Fayajibu raf'u adhunnu, maka wajib untuk merafakkan adhunnu. Nah, ini yang belum kita dapati di Jurumiyah, ikhwan. Bukan pula muntamimah, maka diingat-ingat untuk idhan. Qala wa kadzalika yajibu raf'ul fi'li ba'daha illam tatasaddar. Demikian pula wajib untuk merafakkan fi'il setelah idzan apabila tidak berada di depan sadrul jawab, ya. Depan apa di sadr jumlah jawab. Contohnya nahwu Zaidun idzan yukrimuk. Zaidun idzan yukrimuk. Nah, misalnya ada seorang mengatakan, jelas seperti ini tetap sebelumnya ada perkataan, kira-kira yang cocok untuk ini apa, Kasyu? Ada orang kemudian mengatakan Zaidun idzan yukrimuk. Misalnya seorang mengatakan Sa'azuru Zaidan. Aku akan menziarahi si Zaid. Nah, maka orang mengatakan Zaidun idzan yukrimuk. Zaid jika demikian dia akan memuliakanmu. Di sini idzan yukrimuk, kenapa tidak menasabkan yukrimuk? Humam. Kenapa yukrimuk tidak dinasabkan oleh idzan? Nah, karena dia tidak berada di sadar jumlah jawab, tapi dia di sini malah di tengah. Sekarang kalau ingin dibuat biar bisa menasabkan jadinya bagaimana, Ismail? Idzan yukrimaka Zaidun. Naam, idzan yukrimaka Zaidun. Nah, ini baru naam idzan menasabkan yukrim. Paham? Fa in kana al-mutaqaddim 'alayha harfu 'athfin jaza fil mudhari'i ar-raf'u wa nasbu. Apabila yang berada di depan idzan itu adalah huruf 'athf, maka boleh pada fi'il mudhari'nya itu rafa' dan nasab. Contohnya, ikhwan. Wa idzan ukrimuk. Sa'zuruka ghadan, misalnya. Kemudian dijawab wa idzan ukrimuk. Di sini ada wawu ataf. Naam, mendahului idzan. Bisa berpengaruh sehingga apa? Tidak menasabkan idzannya atau boleh diamalkan. Wa idzan ukrimak, boleh. Ini kalau apa yang mendahuluinya adalah apa? Huruf ataf. Ini faedah diingat-ingat. Wa kadzalika yajibu raf'ul fi'li ba'daha idza fusila bainaha wa bainah. Demikian pula wajib untuk merafakkan fi'il setelah idzan apabila dipisahkan antara idzan dengan fi'ilnya. Contohnya idzan Zaidun yukrimuk. Idzan Zaidun yukrimuk. Masih sama perkataannya. Sa'azuru Zaidan ghadan. Kemudian jawab idzan Zaidun yukrimuk. Jika demikian Zaid akan memuliakan. Dari sisi makna dalam bahasa kita sama semua, ya kan? Dari sisi makna sama semua, kawan. Jika demikian Zaid akan memuliakanmu. Bahkan yang paling cocok dengan susunan Indonesia ya ini. Ya kan? Jika demikian Zaid akan memuliakanmu. Idzan Zaidun yukrimuk. Ini tidak boleh nasab. Fa'in fusilat bil qasami awini da aulan nafiyah nusibat. Apabila atau dikembalikan ke fa'ilnya idzan berarti nasabat. Fa'in fusilat bil qasami awini da'i aulan nafiyah nasabat. Apabila dipisahkan dengan qasam atau nida atau la nafiyah, maka idzan ini menasabkan. Nahu idzan wallahi ukrimat. Wa idzan ya Muhammadu nukrimak.
Wa idzan la ukhdhilak. Jika demikian demi Allah, aku akan memuliakanmu. Jika demikian wahai Muhammad, kami akan memuliakanmu. Naam, jika demikian, naam, aku tidak akan meninggalkanmu. Kami akan memberikan pertolongan. Wa idzan wallahi ya Muhammad. Coba khadhala itu yang bermakna maf'ul satu, coba dilihat fi'ilnya. Mujaratnya aja. Khadhala yakhdhulu. Coba dicek betul enggak? Hah? Bermakna muta'addi satu. Hah? Muta'addi. Hah? Tayyib, berarti yang depan pakai mujarrad saja, tidak perlu di. Wa idzan la akhdhulak. Khadhala yakhdhulu. Wa idzan la akhdhulak. Kemudian yang kedua, wa idzan wallahi ya Muhammadu la nakhdhulak. Di sini digandengkan, walaupun panjang pemisahnya ikhwan, tidak berpengaruh. Kenapa? Karena berupa apa yang enggak berpengaruh ini? Abah Hudzaifah. Qasam nida la nafiyah. Ya. Walaupun dua-duanya ada sama contohnya ini. Wa idzan wallahi ya Muhammadu la nakhdhulak. Enggak masalah. Juga demikian demi Allah wahai Muhammad, kami tidak akan meninggalkanmu, tidak akan menyanyiakanmu. Jawaban liman qala laka sa'azuruka fil amtilatil mutaqaddimah. Sebagai jawaban atas orang yang mengatakan kepadamu sa'azuruka, pada contoh-contoh di depan itu. Nah, ini diingat-ingat ada tiga syarat. Naam, idzan beramal menasabkan fi'il mudhari'. An yakunal fi'lu mustaqbalan antaka fi sadri jawab fi sadri jumlatil jawab. Naam, alla yafsila bainaha wa baina mansubiha ghairul qasam aw nida aw lan nafiyah. Tayyib, kalau bermakna hal, maka wajib untuk dirafakkan. Kemudian kalau ada di jatuh di tengah-tengah jumlah jawab, maka wajib dirofakkan kecuali apabila sebelum idzan itu berupa huruf ataf, ada dua kemungkinan. Taib. Kemudian kalau dipisahkan, itu wajib dirofakkan apabila selain tiga perkara itu. Far'un fi kaifiyati kitabatiha, sekarang tentang cara penulisan idzan. Jumhurul mutaqaddimin minan nuhah yaktubunaha thulathiyatan makhthumatan bin nun hakadha idzan. Ini jumhur mutaqaddimin dari kalangan ulama nahwu menulisnya sebagai thulathiyah, huruf yang terdiri dari tiga huruf hijai, hamzah, dzal, nun. Sawa'un kanat amilatan aw muhmalah, sama saja apakah dia beramal atau muhmal. Amal mutaakhirun wa huwa ra'yun mansubun lil farra. Fa yaktubuna al-amilata thulathiyatan makhthumatan bin nun wal muhmalah makhthumatan bil alifi la bin nun hakadha. Naam, mereka mutaakhir, mereka apa? Mereka rinci ya kawan, seperti farra dan yang lainnya. Kalau beramal maka dengan nun idzan. Kalau tidak beramal dengan alif idzan, litafriq bainan nau'ain, untuk membedakan antara dua, naam, dua jenis ini, antara yang beramal dan yang tidak beramal. Wa ba'dul imla'iyyin wan nuhah
Nam yursimunaha alifan mutlaqan kama huwa rasmul mushaf fa hadza madhhabun thalith. Kemudian sebagian ulama imla, demikian pula ulama nahwu yang lain, menuliskannya dengan alif secara mutlak, idzan, bukan dengan nun. Cuman kalau seperti ini di penulisan tanpa nam tanwin fathah akan rancu dengan apa nanti? Idza, ya kan? Kalau tidak diberi tanwin fathah. Idza. Cuman nam rasam ini ikhwan yang digunakan dalam mushaf, yaitu tanpa nun. Coba antum perhatikan ketika idzan, nah di situ tidak menggunakan nun, dan ini mazhab yang ketiga. Dan berhubungan dengan rasam mushaf, memang apa, rasam mushaf itu kan tidak kiasi. Nah, rasam mushaf itu tidak bisa dikiaskan karena penulisan mushaf ikhwan diupayakan untuk bisa mencakup qiraah-qiraah yang lain. Sehingga tulisannya sama walaupun apa qiraahnya berbeda. Baik, ini idzan diingat-ingat tentang syaratnya juga maknanya, ikhwan. Maknanya dan tadi faedah berkaitan dengan penulisannya. Naktabi bihadza subhanakallahumma.